Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat zuhur dan asar secara qasar dan jamak takdim pada pada akhir waktu zuhur. Selesai dua rakaat zuhur sebelum mengangkat takbir untuk solat asar terdengar azan asar. Adakah masih dikira jamak takdim walaupun sudah masuk waktu asar? Kalau kita laksanakan solat asar di dalam waktu asar, zuhur di dalam waktu zuhur di akhir waktu, maka jamak seperti itu disebut dalam fiqh sebagai jamak suri. Iaitulah pada gambarannya nampak seperti jamak, akan tetapi tidak jamak. Iaitulah setiap fardu solat ditunaikan di dalam waktunya. Iaitulah zuhur ditunaikan di akhir waktu zuhur, manakala asar ditunaikan di awal waktu asar. Dalam fiqh dia dinamakan sebagai jamak suri. Jamak pada gambarannya sahaja, akan tetapi pada hakikatnya setiap solat tersebut ditunaikan di dalam waktunya. Wallahu a'lam.